Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, terima kasih kerana menonton Jejak Etawa. Korang jangan lupa subscribe, okay? Jadi, hari ini saya ada satu aktiviti. Saya nak pergi ke kawasan Bendang. Saya nak sawi ikan dekat Bendang tu. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi. Sekarang ni saya dah masuk ke kawasan Bendang. So macam yang korang boleh nampak sekarang ni, dekat tepi laluan ni ada tali air. So ni salah satu tali air utamalah yang ada dekat Bendang ni. Jadi dekat Bendang ni kalau ikutkan ada dua laluan tali air yang utama. Jadi daripada tali air tu ada pelbagai spesies lah yang ada, termasuk sekali dekat dalam petak-petak sawah yang ada. Jadi tujuan saya sawuk hari ni sebenarnya suka-suka je, sekadar nak pantau apa ni, spesies apa yang ada buat masa sekarang ni, berapa banyak populasinya. Jadi kita tengoklah ikan apa yang ada. Saya ingat saya nak try dekat sini dulu. Bila air benda ni dah kering, dekat sini akan ada satu lopak besar tau. So kadang-kadang dekat situ ada macam-macam spesies jugalah ikan yang terkumpul, sebab semua ikan dah terperangkap dekat sini. Jom kita tengok dulu. Sebenarnya belah sana tu ada, mungkin ada lopak sikit. Dulu saya pernah pergi kat situ. Kalau nak ke sana tu pun bahaya sikit, sebab selalu sangat dah jumpa ular. So kat belah sini pun ada lagi sikit. Kalau ikutkan tengah-tengah sawah ni pun ada lopak-lopak lain. Tapi susah nak pergi. Jadi kita pergi mana yang senang je. Kalau penonton semua tahu ikan seluar janggut, dekat sini memang cukup banyak. Dan ada macam-macam varian pula. Tapi biasanya yang confirm masuk dalam sawuk ikan seluar janggut lah. Kan dah kata dah, mesti seluar janggut masuk dulu dekat dalam sawuk. Ikan ni memang agak banyak dekat sini. Sangat-sangat banyak. Dia senang membiak. So dekat Malaysia ni kemungkinan ada dua spesies, iaitu Esomo metallico dengan Esomo malayensis. Tapi agak susah untuk dikonfirmkan ID-nya, sebab agak misteri sikit ikan ni. So ikan ni masih lagi kurang kajian. Tak apalah, kita lepaskan balik. Okey. Saya nak tunjuk sesuatu dekat korang. So mungkin ramai yang tahu, ini adalah siput gondang. Tapi ni yang masih bersaiz kecil. Jadi nama Inggeris dia ada yang panggil apple snail ataupun mystery snail, mengikut pada spesies tertentu. Dia dipanggil sebagai gondang ataupun apple snail sebab saiz dia boleh jadi segenggam. Cuma masalahnya sekarang ni ada spesies siput gondang pendatang yang telah masuk ke Malaysia. Susah nak bezakan siput gondang pendatang dengan siput gondang tempatan, sebab bentuk dah confirm sama tapi warna pun kadang-kadang sama. Jadi secara teorinya siput gondang pendatang telur dia berwarna merah dan ada yang merah jambu sikit. So yang tempatannya telur dia biasanya berwarna putih. Jadi kalau kita nak tahu populasi spesies gondang yang ada kat situ, kena tengok pada telur yang ada dekat pokok-pokok padi tu. Yang ni confirm ramai orang takut dan ramai orang geli. Nak tahu apa dia? Okey, kejap saya ambil jap. Inilah nama dia, lintah. So kalau korang pergi kat tempat yang berair dan berlumpur, kena hati-hati sikit dengan lintah, sebab lintah ni berbahaya sikit. Kadang-kadang kita tak perasan dia boleh masuk ke kawasan punggung dan dia boleh masuk ke dalam. Nampak tu? Melekat dia memang kuat. So kena berhati-hati sebab kadang-kadang dia boleh bertelur dalam badan kita. Okey. Saya ada jumpa satu spesies yang agak common dekat kawasan sawah, iaitu ikan sepat. Nampak tu? Okey, yang ini adalah jenis sepat rungging. Sekejap eh. So ini adalah antara ikan Malaysia yang cantik. Memang cantik. Sekejap. Nampak tu? Memang cantik. Ikan ni badan dia ada warna hijau, biru, dia purple sikit, dan nampak sirip dia berwarna oren, ada corak-corak sikit.
So memang antara ikan tempatan yang cantik lah. Tak tahulah kenapa nama dia ronggeng. Mungkin masa muda-muda dulu dia selalu beronggeng kot. Tak ada, gurau je. Sepatutnya dekat sini ada haruan dengan keli kayu. Tapi mungkin dia dah berpindah, dia ikut alur tu. Masa ada air, alur tu akan mengalirkan air ke sana. So mungkin dua-dua spesies tu dah berada dekat sana lah. So kalau semua boleh nampak, itu semua seluang janggut. Dia dah terperangkap kat sini. Ada juga kelihatan ikan sepilai, iaitu apa ni, croaking gurami. Tapi tak banyak lah. Dia bermain dekat situ je sebab dia dah terperangkap dalam ni. So kita saja-sajalah tengok tempat lain. Cuma nak tunjuk ni, ni dua-dua adalah yang ni adalah parit. Okey, yang ni adalah parit yang dibuat. Air ni daripada sungai tau, daripada anak sungai di sebalik hutan tu. Ada satu anak sungai daripada pegunungan tu lah, sungai tu. Okey, sungai tu dia turun daripada belah sana. Jadi ni air dia masuk. Yang ni pula daripada salah satu paya black water. Dekat sini ada satu paya black water orang kat dalam ni. Tu dia ada air mata air kat dasar dia. Air tu bertakung dan mengalir lah ke sini. So korang boleh tengok air dia macam mana. Air dia memang warna gelap. Antara jenis black water dengan clear water. Salahnya kalau nak cari spesies ikan black water, kena masuk kat dalam tu. Sekarang kawasan ni tak boleh masuk sebab ni adalah kawasan private, tanah orang. So kita tak boleh masuk dalam tu. Kat sini dah kurang sikit, kadang-kadang je ada yang terlepas sikit. So ni air dia. Air dia terus tembus ke, masuk ke kawasan sawah. Jadi dia bercampur lah kat sini. Sekejap lagi saya try sauk tengok apa ada. Alright gang, tadi sauk ada jumpa peldanio. Kat sini adalah sikit antara ikan tempatan yang cantik. Dia ni boleh ganti neon tetra, ikan import yang daripada Brazil. Nampak tau warna dia. So ni dia peldanio, ataupun nama tempatan dia seluang bunga air. So ini kita ambil, kita lepaskan balik. Nampak tau cantik. Ekor dia merah, badan dia biru. Ni lagi jelas. Nampak tau. Lepas tu dia ada lateral line yang berwarna gold. Lepas tu kat bahagian dorsal dia warna kehijauan. Ekor dia merah. Memang cantik. Dia lompat sendiri masuk dalam tu. Bagus-bagus, pandai dia. Kita tengok lagi. Tengok tempat sisik. Alright, ini dia. Nampak ekor dia. Lawa, warna merah. Sisik dia tu yang geram tu. Tengok dorsal fin dia warna merah. Tengok warna badan dia tu, dia warna hijau ke apa, silver. Memang cantik. Ni adalah tebas sisik. Nama Inggeris dia spotted barb. Sebab dia ada dekat dorsal fin dia ada tanda hitam dengan ekor tanda hitam. Kalau dia kecil lagi, dekat tengah badan pun ada tanda hitam. Ni ikan asli Malaysia, antara yang lawa. Memang lawa. Nampak tau. Ini sebab apa tau, kita dapat dia daripada kawasan black water ni. Tu yang warna dia ni memang cantik gila. So nama saintifik dia adalah Barbodes rumbius. Barbodes rumbius. Lawa. Tapi kalau masuk tank, sebab tank saya tu setup clear water, cerah, substrate pun terang. So memang tak lawa lah masuk situ. Dia takkan dapat lah warna ni. Warna dia akan jadi cerah. So kita lepaskan balik Nampak tau, dia ada tanda hitam dekat dorsal. Ni dia ikan tebas sisik, ikan lokal kita. Right, kita lepaskan balik. Bye bye. Ni anak tebas sisik yang masih kecil. Ni anak dia. So kita lepaskan lah. Ini bukan betta Ni bukan ikan betta tau. Nama ikan ni adalah sepilai. Setengah tempat panggil karing. Sebenarnya nama panggilan betul dia, kalau bahasa tempatan tak silap, memang sepilai. Dia bukan betta. Dia dalam keluarga yang sama juga dengan betta sepat. Keluarga yang sama, tapi dia bukan spesies betta.
sebab dia adalah daripada genus yang berbeza. Nama saintifik dia adalah Trichopsis vittata. Antara ikan yang cantik, dia macam betta. Bentuk dia semua, perangai dia hampir macam betta. Tapi ikan ni dia kategori common. Ha, dekat kawasan sawah, paya apa semua. Nah, bela dia ni kena setting gelap. Tank yang gelap memang cantik warna dia naik. Dia ada apa ni, glitter sikit. Okey, ni kita lepaskan kecil lagi ni. Alright. Nampaknya ada lagi. Ha ni. Spilai. Bukan beta eh. Ingat tau, ini bukan beta. Jangan pula ada yang ingat beta. Sauk ni pergi jual bedal, jual RM50 seekor. Ni adalah spilai. Tapi tak salah pun kalau nak jual mana tu, terserah masing-masing lah kan. Rezeki masing-masing. Ikan ni pun memang lawa, tapi ada cara dia nak bela. Kalau nak bagi dia nampak lawa lah. Okay, kita lepaskan. Hari pun dah nak gelap lah. Okay, kita patah balik sana. Okay geng, saya pun dah balik. So itu saja aktiviti saya kali ni. So kepada korang yang dah menonton ni, jangan lupa subscribe. Kalau korang nak share, korang boleh share. Kita akan berjumpa lagi lah di dalam video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.